Weekend pemirsa. Ketemu lagi bareng saya di sini, pastinya masih di channelnya kebanggaannya Romucar, Muncar TV, jalan-jalan Kang Kewon Gang. Nah, pada kesempatan malam minggu ini, malam yang sangat panjang, kita memang paling enak itu jalan-jalan mencari tempat tongkrongan atau mencari angkringan yang enak banget buat minum-minum kopi atau ngobrol-ngobrol bareng teman ataupun bareng keluarga. Nah, di salah satu pelabuhan terbesar yang ada di Kecamatan Muncar ini, di sini tuh banyak banget angkringan-angkringan yang berbagai macam. Dan yang paling bagusnya lagi, angkringannya itu ada di tepi pantai. Nah, nanti pemirsa jalan-jalan Kang, khususnya pemirsa Muncar TV, mau saya ajak mampir ke salah satu angkringan yang ada di pelabuhan Muncar ini. Seperti apa angkringannya dan angkringan yang mana yang akan saya tuju, yang akan saya kasih tahukan kepada pemirsa jalan-jalan Kang. Untuk itu, ikuti perjalanan saya pada kesempatan malam hari ini. Malam Minggu, JJK-nya Muncar TV, jalan-jalan Kang. Come on, Kang. Oke guys, kali ini saya sudah sampai di depan salah satu angkringan yang ada di pelabuhan Muncar ini. Dan di sini seperti yang saya bilang tadi bahwa di sini itu banyak sekali angkringan. Tapi saya sekarang mau mencoba untuk mampir di salah satunya, di salah satu angkringan yang ada di pelabuhan Muncar ini. Dan yang mau saya ampir ini adalah angkringan Kedai Wanjaya. Nah, dan di sini ada apa aja, ada menu apa aja? Biar pemirsa Muncar TV, khususnya pemirsa jalan-jalan Kang, nggak penasaran, saya akan mencoba untuk masuk ke dalam. Untuk itu ikuti perjalanan saya di JJK-nya Muncar TV, jalan-jalan Kang. Permisi. Iya. Selamat malam, Mbak. Iya. Agak sini biar kita pemirsa di rumah juga biar tahu. Kalau boleh tahu dengan Mbak siapa? Mbak Ica. Mbak Ica. Ya. Mbak Ica ini pengelola ini ya, Kedai Wanjaya ini. Iya. Udah lama ini Mbak Ica. Alhamdulillah sudah mulai 2017. Sudah mulai 2017. Ya. Kalau boleh tahu Mbak, di Wanjaya ini ada menu apa aja sih sebenarnya? Macam-macam, ada rujak kelang, tahu petis, tahu wale. Terus rujak manis, ada cingur sama kutil ada juga. Berarti memang menu-menu yang biasanya memang ada di angkringan gitu ya. Yeah. Oke Mbak, kalau gitu nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Bolehlah kalau gitu biar ngobrolnya tambah lebih enak, saya nanti nunggu di depan bikinin saya kopi sama tawali. Oke. Okay. Biar nanti kita ngobrolnya tambah lebih enak. Yeah. Baik pemirsa, sambil saya menunggu menu pesanan saya, yaitu saya di sini tuh pesen kopi sama tahu wali, karena di sini banyak banget memang menunya. Nanti biar dijelaskan kembali sama mbaknya. Untuk itu tetap ikuti perjalanan saya sambil kita menunggu menu yang akan dibikinkan sama mbaknya. Tetap dijadikan Muncar TV, jalan-jalan Kang. Come on, Kang. It's hard to resist the thing that I missed for so long. Can't remember what it's like, just remember how I need. Ya, pemirsa, ternyata pesanan saya kopi sama tahu waliknya sudah jadi, alhamdulillah. Boleh Mbak, kalau gitu Mbaknya juga boleh duduk di sini sebelah saya. Karena kita juga ngobrol-ngobrol, mumpung malam ini malam minggu juga kan. Ya, jadi pas malam wanginya rame. Pas rame-ramenya juga, karena saya lihat juga kan di sini juga selain di Wanjaya ada beberapa juga ya, angkringan. Mulai dari ujung sana sampai ujung sana, saya lihat juga rame banget. Nah, sebelum saya nikmati ini ya Mbak ya, kalau boleh tahu, untuk tempatnya ini sendiri, ini sudah menjadi milik pribadi apa masih menyewasin Mbak? Masih ada tahunannya bayar. Kalau tempat boleh dipakai, asalkan jangan, kan kadang orang dipersewakan gitu. Itu nggak boleh, harus langsung ke tempatnya perikanan. Jadi setiap tahunnya aja cuman bayarnya. Kalau boleh tahu berapa itu dalam setiap satu tahunnya? Satu tahunnya itu 800. 800? Ya. Oh, satu tahunnya 800. Ya. Untuk dari sewa yang 800 itu mencukupi nggak sih sebenarnya untuk penghasilannya tuh Mbak? Ya cukup-cukup aja kalau cuma. Alhamdulillah ya, ya. Karena kalau boleh tahu selain malam minggu, malam-malam biasa apa juga rame? Biasanya habis malam Jumat, malam Sabtu, malam minggu yang rame itu ya? Menuju hari weekend itu mulai rame. Terus Mbaknya ini biasanya bukanya dari jam berapa sampai jam berapa? Biasanya dari jam 8 sampai jam 10 malam. Terus untuk mengenai harga ini Mbak, harga menu-menu yang ada di sini tuh
Mulai dari harga berapa sampai berapa? Kalau kopi 4.000, minuman 4.000 sampai 8.000, makanan 5.000 sampai 8.000. Kalau untuk rujak gelangnya sendiri itu 6.000 ya. Nah, guys, ternyata di Angkringan Wanjaya ini banyak berbagai menu. Ada rujak gelang juga, ada tahu wali yang seperti saya pesan ini, dan juga berbagai macam minuman. Dan jadi bagi para kaula muda yang suka nongkrong atau suka gosip-gosip di tempat angkringan, bisa aja datang ini di kawasan Pelabuhan Muncar. Cari aja di sini, kafenya itu desainnya tuh warna putih. Di situ ada kafe, ada angkringan Wanjaya. Tempatnya enak banget karena di sini tuh selain kita bisa menikmati malam minggu bersama teman, kita juga bisa menikmati semilirnya angin pantai, dan kita juga bisa melihat indahnya lampu-lampu malam hari di pinggir pantai gitu, seperti itu. Oke, Mbak. Biasanya yang datang ke sini, karena namanya angkringan kan biasanya juga digemari sama kaula muda kan ya. Tapi ada nggak sih sebenarnya tuh dari keluarga-keluarga itu ke sini gitu, maksudnya yang sudah berkeluarga ke sini? Sering juga. Ya. Kadang kalau pas minggu, pas malam minggu ada yang dari Banyuwangi satu mobil, itu keluarga banyak nanti. Kadang rombongan juga ada kalau minggu siang itu. Oh, seperti itu ya. Terus anu Mbak, biasanya itu yang datang ke sini cuman orang-orang dari kawasan Muncar aja atau luar Muncar juga ada? Luar Muncar juga ada. Banyak ya. Karena mungkin karena sudah dari 2017, mungkin sudah terkenal juga. Dan ini sebenarnya kan bulan-bulan ini memasuki bulan petir laut sih sebenarnya ya. Sebenarnya kan malam ini sebenarnya harusnya sudah ramai. Terus sekarang karena mungkin masih PPKM jadi acara petik lautnya mungkin juga dipending dulu ya. Tapi rencananya ini ada nggak sih Mbak untuk pembuangan selanjutnya besok ini? Mungkin acaranya cuma satu hari kayak kemarin. Oh, satu hari aja ya. Sebenarnya mau diadakan satu minggu, tapi karena sekarang PPKM-nya berlanjut, ditunda lagi. Oke, nah Mbak kalau gitu saya mau menikmati tahu wali juga kopi ini. Kalau Mbaknya masih sibuk boleh ditinggal dulu, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya ya. Oke, terima kasih ya Mbak. Nah, pemirsa, tadi saya sudah berbincang-bincang dengan salah satu pemilik angkringan Wanjaya ini, dan kali ini saya akan mencoba menu pesanan saya, yaitu tahu wali juga kopi di sini. Nah, mungkin pemirsa Jalan-Jalan Kang khususnya sudah sering sih menikmati menu-menu seperti ini, tapi kan lain tempat tuh biasanya rasanya beda juga sih ya. Coba saya akan mencoba ini tahu walinya pemirsa. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu waliknya itu crispy banget dan sausnya itu enak sekali. Dan di sini tuh selain tahu walik juga ada berbagai menu-menu lainnya seperti rujak kelang, rujak manis, kayak gitu-gitu. Pokoknya menu-menu ala-ala angkringan gitu yang biasanya harganya itu yang bisa dijangkau oleh kaula muda. Dan sekarang saya akan mencoba kopinya pemirsa. Enak banget, apalagi kita minum kopinya itu di pinggir pantai, di angkringannya tuh pinggir pantai, memang kayaknya tuh nikmatnya tuh nambah gitu. Selain kita bisa menikmati nikmatnya, enaknya kopinya, kita bisa melihat pemandangan di depan sana itu bagus sekali kalau dilihat dari sini. Ada lampu-lampu juga, dan juga ada tempat duduk beberapa angkringan yang ada di sini. Dan angkringan Wanjaya ini memang konsepnya beda sendiri, warnanya putih semua, mulai dari tempat duduknya sampai ini apa namanya ya, cagak jalannya itu dominan dengan warna putih. Jadi bagi para pemirsa Jalan-Jalan Kang, khususnya pemirsa Muncar TV, jika ingin menikmati malam minggu duduk di tepi pantai, datang aja ke sini di Wanjaya, angkringan Wanjaya yang ada di Pelabuhan Muncar. Jangan salah, kafenya itu warnanya putih. Nah, di sini enak banget kita nikmati.
pemirsa, mungkin saya akan minum lagi karena memang kopinya enak banget dan rasanya tuh, rasa keenakannya tuh nambah karena ada pemandangan pantai yang begitu indahnya. Baik pemirsa ya, jangan lupa karena saya juga habis ini mau berpamitan dulu. Jadi jangan lupa selalu saksikan episode-episode JJK selanjutnya, tentunya hanya di Muncar TV dan pastinya masih bersama saya Kang Boyo. Dan jangan lupa juga di subscribe di channel YouTube kami. Baik pemirsa, selamat malam, selamat menikmati malam minggu, jaga kesehatan, jalan-jalankan kemenangan.